Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya channel Dema Sukenti. Kali ini saya sedang melakukan penggambaran pada tanaman cabai. Beginilah teman-teman cara saya memasang tali gawar. Pertama-tama saya menancapkan lanjaran atau ajir di tanah di samping tanaman cabai. Setelah semuanya selesai, baru kita lakukan penalian gawarnya. Sebelumnya, mohon dukungannya buat teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Teman-teman, cabai ini berumur 54 hari setelah tanam. Cabai ini varietas ori 212. Sudah saya lakukan pemupukan sebanyak 4 kali dan saya spray 5 kali. Beginilah kondisinya tanaman cabenya, teman-teman. Waktu tanam umur 1 hari hingga 30 hari saya tidak sempat merawatnya dikarenakan banyak sekali kesibukan. Tetapi saya sempatkan memupuk 2 kali dengan cara saya tabur di bawahnya. Dan pada umur 30 hari saya lakukan pencangkulan. Setelah itu saya lakukan pemupukan lagi dan hingga sekarang ini sudah 4 kali pemupukan. Cukup sekian dulu. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Semoga bermanfaat dan tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.